mau atas nama kru ki atas nama ketua panitia kelambine copot disita men pada ngerti anyar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi shadaq wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah irho liman jahada bihi wa kafah. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh mala nabiya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ja'alana Allahu wa iyakum minal a'idhin wal faizin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimah. Amma ba'du, shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Keramat atau yang mewakili, yang telah berkenan memberikan tempat sarana kepada kami. Yang saya hormati Bapak-bapak guru yang masih aktif ataupun yang tidak aktif, yang gak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Juga teman-teman panitia yang berbahagia karena alhamdulillah tamunya pada datang. Tidak ketinggalan pula partisipasi dari teman-teman hadirin semua. Orang bisa sebutnya si. Alhamdulillah nyongpan ngomong apa bingung pak. Soalnya apa? Si ngaji suaranya melung nemen bekan dadak dewek ke suaranya Gusti Allah sing disampaikan oleh Mbak Solihah istrinya Mas Pasud. Teman kita bi pada ngobrol dewek-dewek apa maning omongannya panitia maning rongoken ya pak. Ya boleh. Bacaan solawat meling-meling bila kasih ngomong pada kanda dewek-dewek. Kecewa saya. Tapi terima kasih lah. Aja nalah yang udah ngosok. Ya. Mulanya kan sambutan untuk panitia orang penting mesti orang nggak kena. Tapi penting orang penting, kayak gue turun nggak kena soalnya panitia eksklusif. Laka maning sih ya. Anak sing moni pun tuh milih dewek ke. Anak yakin sung. Tapi orang apa-apa. Yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rampahan limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita sampai di sini berangkat sendiri insyaallah pulang berdua. Yang berangkat berdua insyaallah pulang bertiga. Ya apa? Berangkat sendiri pulang dengan selamat. Tapi sing jelas duduk selamat ke ya, selamat penjaga sekolah itu. Insya Allah kita datang dengan selamat, pulang dengan selamat. Amin Allahumma, amin. Yang kedua, rahmat dan salam mudah-mudahan selalu melimpah kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak iya. Yang telah membawakan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dari zaman jahiliyah menuju zaman ijtihad, dari zaman biadab menuju zaman beradab. Semoga kita sebagai hamba-hamba Muhammad, sebagai umat Nabi Muhammad, kita akan kelak beroleh syafaat di akhirat. Amin Allahumma, amin ya Rabbal. Yang ketiga, kita berkumpul di sini tidak lain tidak bukan, pertama silaturahmi, yang kedua adalah mencari ilmu, mencari pengalaman. Pengalaman 30 tahun yang lalu kita dididik oleh bapak guru kita. Sekarang kita sudah dewasa menjadi orang tua. Kita mendidik anak-anak kita. Pimen bandele jadi aja sewot karena guru sing nyeweng, anak guru sing nempiling aja pada makruh ya. Apa maning ke suasane lebaran, basbar idul fitri, bahasa
yang sudah tidak asing lagi adalah minal aizin wal faizin. Mulan nyongo kelambi anyar pak, nembe tuku yakin. Panreoni langsung tenggo, kayak kim bumbu ya. Ya, semoga pertemuan kali ini yang kedua itu mendapatkan ilmu-ilmu takon kesing panggungnya sapar gani pira ah konyong dong pan nanggap kae kaya ngode panggungnya kae or semene murah kue ilmu ne jare Pak Juremi ilmu sing diperoleh dari pengalaman itu adalah guru yang paling berharga, experience is the best teacher jare Pak Juremi. Pak Juremi anjuk kue ya. Tapi jare biologi orang kaya kue beda maning ya, tumbuh-tumbuhan adalah suatu klorofil dan seterusnya. Kemutan gue sih ngulang sapa. Terus ana maning, adanya ini saya berdiri sini itu berkat Jer Basuki mowo sapa sing ngucapna. Wah, tempat. Setiap ngomong yang kelas anak-anak kita biasa harapan aku cerbasuki mau bio anggarana usaha orang ada duit orang bisa jalan alhamdulillah berkat duitnya panjenengan kafe bisa jalan terakhir. Ya terus ana maning ya pirang-pirang lah ilmu sing bermanfaat sa wilayah keramat sing sa durunge tau nabu drampen sing nabu drampen tak katane dewek bener bleh walaupun drampennya meja iya tak rak tak rak. Tapi orang masalah, sing masalah ke ilmu ne. Saya ke enam surat, cek jerek, apa kayak kavaleri. Wah, berarti ilmu ne dari drum band. Pertama kali neng SMP Keramat ana sing nabunya kel stick karo drum band gue. Bagian itu gue stick neng toko Makmur mana ngutir-ngutir. Ana sing gawe dewek. Ada kayak Wirmo kan mesti gawe dewek. Eman-eman sih ya. Ya. Terus terima kasih kepada Bapak Guru semua yang hadir di sini ya berkat bimbingan Bapak Ibu Guru sekaligus kejare ngeras ngirus panitia karo anuk ya terima kasihlah berkat bimbingan Pak Guru semua pada mapan semua pada ya jadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Nah ya anak maning Pak Mien sing sekolah bedut anak angger dituturi Pak Guru wadul maring nyong kayak Untung Soekarso anak kayak dituturin bedut pak masa guru ninyong ngomongnya kayak kaya net ngundang nyong kan beresnep apa ngomongnya menuntut mumpung masih muda kamu harus menuntut ilmu ngomong pak dulu nyong apa masa ilmu gun dituntut ilmu rasa lah apa ayah ku iya kue untung arep tapi anggerin alhamdulillah sing merantone aduh-aduh tapi partisipasinya aktif kayak kowo wo kau nasi nom kegiat kudu mencari ilmu sih ilmu bisa dicari terus ilmunya hilang. Ya alhamdulillah dengan pikiran yang seperti itu saya bisa merantau ke Sumatera. Sayang gak bisa hadir hari ini. Kemarin menyatakan hadir, partisipan hadir, pokoknya hadir tapi ternyata gak bisa hadir. Tapi anak bocah sekolah sing prihatin ya anak sing sangunin jaluk anak. Anak sing sekolah atau jaluk sangu anak. Mulane saya duwe pasar jembatan besi. Neng kana nyong takon arane lah kasing kenal pak namanya siapa? Namanya Wirmo, enggak kenal tapi barang muni, oh Wirmo pada kenal pak soalnya apa? Barang merantau arane sejen ana sing roe kayak Bang Rasmani, Pak Rasmani kaya dudang roe roe nani kaya wonge ana maning Cristiano Ronaldo macem-macem kelakuannya anak-anaknya panjenengan pak. Tapi alhamdulillah ya bisa kayak kiye yang wis terima kasih karo kanca batir, bisa nyiapna, bisa apa. Tapi njaluk maklume Pak Guru, kiye mbokan ana persediaan sing ora berkenan nang panjenengan, bu tempate, bu apa terhadap teman-teman semua saya minta maaf. Ya kayak gue lah keterbatasane wong ngarepan kayak aku ya pokoknya njaluk maaf. Terutama maaf dari pribadi saya dan keluarga saya kepada teman-teman panitia kepada Bapak Guru kepada teman-teman yang lain minal aidin wal faizin. Kemudian yang terakhir saya mungkin agak promosi Pak. Alhamdulillah nyong berkat dididik Pak Guru SMP 2 Keramat pertama kali nyong gun maju neng panggung kayak sing pertama kali Pak Saiful Putra
Alhamdulillah saya sudah bisa berkarya. Barangkali ingin nonton karya saya ada di YouTube, Pak. Film Tegalan pertama yang ada tayang di YouTube itu film judulnya Dalim, sudah ditonton 38 ribu orang lebih. Ya Alhamdulillah. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada kata-kata atau hal-hal yang menyinggung perasaan teman-teman semua, perasaan Bapak Ibu Guru, saya minta maaf. Selamat datang Bapak Lurah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.